Semua, yuk kita belajar hari ini dengan menggerakkan tubuh kita. Yuk ikuti kami. Pasti badan kalian terasa lebih segar kan? Berarti kalian sudah siap belajar bersama. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Kak, ada lakban gak? Ntar, kakak kerja dulu ya. Ada nih. Makasih, Kak. Sama-sama. Teman-teman udah di sini. Sekarang aku punya kertas karton, lakban, gunting, dan spidol warna-warni. Aku mau bikin poster tentang isu pemanasan global dan perubahan iklim. Nanti kita akan lihat pidatonya Greta Thunberg. Ia adalah aktivis lingkungan muda asal Swedia. Selain itu, di numerasi, kita juga akan belajar tentang konsep modus. Kita akan mengeksplorasi hewan atau tumbuhan yang terancam punah, yang akan kita catat dalam tabel atau diagram. Teman-teman, sudah siapkan alat tulis? Bagus. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Semoga pelajaran yang kita dapat hari ini bermanfaat. Ada teman kamu tuh. Pasti itu Jero. Ya udah, suruh masuk aja. Oke.
Hai lah. Ajarin aku tentang materi numerasi yang kemarin dong. Boleh kok, tapi nanti ya. Aku lagi bikin poster. Kamu gak buru-buru kan? Enggak kok. Lagi buat poster apaan? Ini, aku mau ikut kampanye pemanasan global dan perubahan iklim. Itu loh yang selalu dikampanyekan oleh Greta Thunberg. Greta Thunberg? Siapa dia? Greta Thunberg adalah aktivis lingkungan hidup asal Swedia. Dia lahir tanggal 3 Januari 2003. Wah, masih muda sekali ya dia? Nah, waktu pertama kali dia melakukan protes, dia duduk di luar gedung parlemen Swedia setiap hari selama jam sekolah dengan tulisan mogok sekolah untuk iklim. Dan saat itu dia baru kelas 9. Apa sebabnya dia protes ya? Jadi setelah kejadian gelombang panas dan kebakaran hutan di Swedia pada tanggal 20 Agustus 2018, Greta yang saat itu masih kelas 9 memutuskan untuk tidak sekolah sampai pemilihan umum Swedia 2018 pada 9 September. Setelah kejadian itu, ia menginspirasi lebih dari 20.000 siswa sekolah di 270 kota di seluruh dunia untuk ambil bagian dalam pemogokan siswa. Sebentar ya, aku mau buka pidatonya di PBB saat konferensi perubahan iklim di 2018. Teman-teman, coba perhatikan. Ini adalah teks dari pidato Greta Thunberg. Di dalam pidatonya, Greta Thunberg bilang, "Seharusnya saya tidak berada di panggung ini. Seharusnya saya sedang bersekolah. Tetapi Anda semua mendatangi kami, para generasi muda, untuk menitipkan harapan. Anda semua telah mencuri impian dan masa kecil saya dengan omong kosong. Meskipun demikian, saya masih menganggap diri saya beruntung. Ada banyak orang di luar sana yang menderita dan sekarat. Seluruh ekosistem kita mulai runtuh. Kita berada di ambang kepunahan, tetapi Anda terus saja mengoceh tentang uang dan dongeng tentang pertumbuhan ekonomi. Berani-beraninya Anda. Selama lebih dari 30 tahun, ilmu pengetahuan sudah menunjukkan bukti-bukti dengan jelas. Berani-beraninya Anda membuang muka lalu datang kemari dan mengatakan bahwa Anda sudah melakukan cukup usaha. Padahal jelas-jelas belum ada kebijakan politik dan jalan keluar untuk memperbaiki keadaan ini. Anda bilang Anda mendengarkan keluhan kami dan memahami gentingnya situasi ini. Meski sangat sedih dan marah, saya menolak mempercayai itu. Karena jika Anda benar-benar memahami situasi ini, tetapi masih belum mengambil tindakan nyata, berarti Anda semua orang jahat. Saya menolak berpikir bahwa Anda adalah orang jahat. Penelitian mengatakan bahwa mengurangi separuh emisi dalam 10 tahun hanya akan memberi bumi 50% kesempatan untuk mendingin 1,5 derajat Celcius saja. Dengan begitu, kita bisa menghentikan keadaan fatal yang berada di luar kendali manusia. Anda mungkin bisa menerima angka 50%, tetapi kami tidak. Kamilah yang harus menanggung akibatnya. Generasi kamilah yang akan menghirup ratusan juta ton karbon dioksida di udara. Bahkan, hingga kini belum ada teknologi yang memastikan keselamatan kami. Berani-beraninya Anda berpura-pura bahwa masalah ini bisa diselesaikan jika kita terus hidup seperti biasa dan menciptakan teknologi yang canggih. Dengan tingkat emisi saat ini, semua karbon dioksida itu baru akan hilang dalam 8,5 tahun. Tidak akan ada jalan keluar dari masalah ini. Namun, ternyata Anda semua masih belum cukup dewasa untuk menyampaikan kenyataan itu apa adanya. Anda semua mengecewakan kami. Kami, anak-anak muda, bisa mencium pengkhianatan Anda. Mata seluruh generasi masa depan terpaku pada Anda.
Jika Anda gagal melakukan sesuatu, kami tidak akan pernah memaafkan Anda. Kami tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Saat ini, di tempat ini, kami akan menentukan batasan. Seisi dunia mulai tersadar dan, suka atau tidak, perubahan itu telah dimulai. Terima kasih. Wah, keren ya. Apa yang menyebabkan Greta melakukan unjuk rasa di depan gedung parlemen Swedia ya? Coba deh lihat paragraf ini. Greta menjelaskan bahwa penelitian mengatakan bahwa mengurangi separuh emisi dalam 10 tahun hanya akan memberi bumi 50% kesempatan untuk mendingin 1,5 derajat Celcius saja. Tetapi, dia juga menegaskan bahwa tak bisa menerima angka 50%. Sebab generasi mudalah yang akan menanggung akibatnya dengan menghirup ratusan juta ton karbon dioksida di udara. Karena hal inilah dia tergerak untuk melakukan sesuatu untuk memulai perubahan. Oh, begitu ya. Nah, semenjak saat itu, setiap hari Jumat, dia melakukan aksi mogok sekolah bersama siswa yang lainnya. Ya, demi mendesak pemerintah untuk melakukan perubahan. Biar iklim jadi lebih baik. Tapi kenapa? Sejak COVID-19 melanda dan aksi berkerumunan dilarang, dia tidak lagi turun ke jalan, melainkan secara berkala. Ia memposting aksinya ke sosial media. Makanya aku bikin poster kampanye perubahan iklim. Lalu aku posting deh ke sosial media. Ya, sebagai bentuk dukunganku. Wah, kalau begitu aku boleh ikutan dong. Boleh dong, kamu bantu aku bikin poster ya. Oke. Teman-teman, dari penjelasan Lala tadi mengenai aktivis lingkungan muda, kita belajar beberapa kosakata baru. Di antaranya, aktivis yang artinya orang yang bekerja aktif, mendorong pelaksanaan sesuatu. Lalu, pemanasan global yang berarti proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Kampanye artinya gerakan untuk melawan mengadakan aksi. Sedangkan, emisi berarti sisa pembakaran bahan bakar. Jumlah dari gas rumah kaca yang diproduksi oleh setiap kegiatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir, kata karbon dioksida yang berarti gas tanpa warna yang lebih berat dari udara, tidak mudah terbakar dan dapat larut dalam air. Jadi deh. Bagus kan? Bagus, rapih kok. Sekarang hurufnya diwarnain ya, biar tebal dan tegas. Oke. Kalimat posternya selain ini, boleh yang lain kan? Boleh kok, asal mengkampanyekannya perubahan iklim yang lebih baik. Nih contohnya, aku
aku bikin hentikan pemakaian plastik seperti pidato Melati dan Isabel Wiesen yang mengkampanyekan gerakan bye-bye plastic bag sejak tahun 2013. Kamu masih ingat kan yang kemarin aku ceritain? Iya, ingat. Dua-duanya sama-sama mengkampanyekan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Benar. Bedanya kalau Greta, ia memfokuskan pada tuntutannya terhadap pemerintah yang dianggap tidak peduli dengan iklim yang memburuk. Sedangkan Melati dan Isabel, mereka memfokuskan pada gerakan meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, pidato adalah ungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata untuk ditujukan kepada orang banyak. Teman-teman masih ingat kan pelajaran yang kemarin mengenai pidatonya Melati dan Isabel Wiesen? Coba kalian bandingkan dengan pidato Greta Thunberg. Lalu isi tabel berikut ini ya. Apa pembuka pidatonya? Isi pidatonya? Fakta yang ingin disampaikan? Kejelasan pesan? Dan apa penutupnya? Tulis jawabannya di buku kerjamu ya. Lalu jangan lupa jika sudah selesai, kasih tunjuk jawabannya ke guru atau orang tuamu. Teman-teman, sebuah lahan akan ditanami pohon dengan jarak yang sama antara satu pohon dengan pohon yang lain. Kira-kira ada berapa banyak pohon ya yang bisa ditanam di lahan berikut? Yap, betul. Di masing-masing lahan bisa ditanami 2 pohon. Sehingga jumlah pohon yang bisa ditanami di lahan tersebut adalah 8 pohon. Lah, kan kita lagi belajar hitungan nih. Kamu bisa nggak jelasin aku tentang modus? Soalnya dari tadi aku pengen nanya kamu soal ini. Oh, bisa kok. Modus adalah frekuensi terbesar yang kita peroleh dari suatu data atau yang paling sering muncul. Sekarang, perhatikan data berikut ini deh. Mana yang paling sering muncul? 28 derajat Celcius? Iya, benar. Modus dari data suhu harian ini adalah 28 derajat Celcius. Sebab muncul paling banyak. Bagaimana dengan data yang ini? Kalau dari data ini, modusnya adalah pohon pisang. Sebabnya jumlahnya lebih banyak dibandingkan pohon yang lain. Nah, tepat sekali. Yang mempunyai frekuensi yang paling besar adalah pohon pisang, sebanyak 7 pohon. Nah, gimana? Sekarang sudah paham kan cara menentukan modus? Ternyata gampang ya. Soal perubahan iklim global ini efeknya bahaya banget ya buat kehidupan kita. Oh iya, misalnya nih, tanaman dan hewan jadi langka dan lama-lama bisa punah. World Wildlife Fund atau disingkat WWF mencatat ada 18 spesies hewan yang masuk ke dalam kategori sangat terancam punah. Itu disebabkan perubahan iklim global, hilangnya habitat, polusi, serta ulah manusia. Ulah manusia? Berarti perburuan liar dong? Nah, benar. Salah satu upaya untuk mencegah perburuan liar, makanya pemerintah membangun kawasan suaka marga satwa. Apakah suaka marga satwa sama dengan kebun binatang? Beda. Biasanya, tempat yang suaka marga satwa adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi satwa yang memiliki karakter tertentu.
Yang aku tahu sih kalau di Bali ada Taman Nasional Bali Barat. Itu termasuk Suaka Marga Satwa nggak ya? Iya, termasuk. Itu tamannya luas banget. 77 ribu hektar luasnya. Wah, besar sekali itu ya. Nih, di tempat inilah burung jalak Bali yang hampir punah dilindungi. Selain jalak Bali, ada hewan lain yang dilindungi kok. Iya, ada rusa timur dan ada penyu. Nah, menurut perhitungan terakhir, jumlah jalak Bali ada 256 ekor, jumlah rusa timur ada 1.320 ekor, sedangkan penyu sekitar 20.000 ekor. Dengan data ini, bisakah kamu menentukan modusnya? Bisa dong. Modus dari data tersebut adalah penyu, betul kan? Betul sekali. Nah, sekarang giliran teman-teman di rumah ya. Kalian kerjakan cari hewan atau tanaman yang sudah langka di daerahmu. Beserta jumlahnya ya. Kalau sudah selesai, masukkan dalam data. Dari data ini, tentukan modusnya. Habis itu, kalian kerjakan di buku latihanmu. Nah, kalau sudah selesai, kalian tunjukkan ke gurumu atau orang tuamu. Teman-teman, apakah kalian pernah pergi ke kebun binatang? Nah, waktu aku ke sana, aku melihat ada gajah Sumatera, harimau, singa, macan tutul, dan rusa. Masing-masing ini jumlahnya. Bisakah kalian menentukan modusnya? Aku dikit lagi juga udah mau selesai nih. Aku juga udah selesai. Sekarang kita foto dengan HP-ku ya. Iya. Teman-teman, terima kasih ya sudah menemani aku dan Jero belajar dan membuat poster ini. Hari ini kita belajar mengenai aktivis lingkungan. Ada Greta Thunberg, ada Melati, dan Isabel Wilson. Kita mempelajari pidato mereka yang mengenai lingkungan hidup. Oh iya, di numerasi kalian sudah belajar tentang modus kan? Kalian sudah paham kan? Besok kita ketemu lagi ya teman-teman. Yuk Jero, kita posting. Yuk.